Halo guys. Welcome to my channel Antonius Agus Sirait Official. Apa kabarnya buat teman-teman sekalian para subscriber saya yang setia pada hari ini? Semoga kabar teman-teman sekalian semuanya selalu berada dalam kondisi yang baik. Sebelum memulai video ini, saya mohon kepada teman-teman para subscriber sekalian agar mendukung channel ini dengan cara like video ini, komen video ini, dan share video ini ke media sosial manapun, baik itu ke Facebook, Twitter, Instagram, ataupun di TikTok ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman sekalian para subscriber setia saya dimanapun berada selalu tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Jadi seperti biasa ya teman-teman, saya menyapa teman-teman sekalian para subscriber saya dimanapun yang ada di Indonesia khususnya. Semoga pada hari ini di cuaca yang cerah ini teman-teman sekalian beraktivitas dengan baik. Tapi sebelum itu kita lihat teman-teman, ini adalah kacamata yang baru saya beli warna ungu. Jadi ini kacamata yang semalam kita unboxing di warna biru ya teman-teman. Jadi untuk kacamata ini, kacamata anti radiasi, setelah saya memakainya sih, saya rasa warna biru adalah warna yang mungkin cocok untuk saya teman-teman pakai untuk di video selanjutnya. Jika teman-teman setuju untuk warna biru adalah warna kacamata yang kita pakai untuk di video selanjutnya, jangan lupa kolom komentarnya untuk bikin ya bahwa warna biru adalah kacamata yang baik untuk video-video kita selanjutnya. Dan biasanya kita menggunakan kacamata warna hitam ya teman-teman, warna hitam seperti ini. Jadi saya mencoba menggunakan kacamata warna biru. Apa kacamata ini sesuai dengan stylist kita ya teman-teman? Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin saya terus menggunakan kacamata warna biru ini, jangan lupa di kolom komentarnya ya. Jadi untuk video kali ini, saya sebagai seorang YouTuber pemula ingin bercerita ya. Awal mulanya kenapa saya sendiri sebagai pemilik channel ini ingin membangun sebuah channel YouTube ya, yaitu channel YouTube Antonius Agus Sirait. Yaitu dengan saya berpikir dengan membuat channel ini, saya harap para subscriber saya yang ada dimanapun terhibur ya dengan apapun channel ini, baik itu channel unboxing atau channel kita sehari-hari sharing. Dan awalnya channel ini juga membahas tentang animasi ya, tapi karena mungkin beberapa alasan, jadi saya tidak membuat animasi lain karena mungkin ya teman-teman tahu jika kita membuat animasi sangat sulit ya untuk disetujui oleh YouTube karena kebanyakan mereka dari YouTube bilang itu re-upload. Jadi saya mengurangin tema-tema
anime seperti Country Ball atau Country Emas agar channel ini bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan sedikit ya untuk pribadi saya dan mungkin untuk teman-teman sekalian berbitur-bitur dengan apapun yang saya buat untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dari hari ke hari dan bisa menjadi channel yang menghibur saudara-saudara sekalian. Jadi menurut saya channel ini saya punya harapan agar channel ini bisa berkembang ya. Tidak perlu banyak subscribernya atau tidak perlu terlalu viral, tapi tujuan utama saya adalah untuk menghibur teman-teman sekalian yang ada di Indonesia. Jadi dari itu, saya selalu berusaha yang terbaik ya untuk membuat video-video ini. Sebagai YouTuber pemula, saya juga banyak kekurangan. Jadi itulah kenapa saya selalu mengimprovisasi diri saya sebagai seorang YouTuber pemula agar video-video saya lebih menarik untuk ditonton untuk para subscriber sekalian. Karena bagaimanapun tujuan awalnya YouTube ini dibuat adalah untuk mengisi luang waktu saya, sharing-sharing saya, dan paling berfokus untuk menghibur teman-teman sekalian. Walaupun saat ini mungkin videonya tidak terlalu bagus, cara pengambilannya, editingnya juga tidak terlalu bagus atau standar, tapi saya punya harapan untuk YouTube ini bisa berkembang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi, itulah alasan saya sebagai seorang YouTuber membuat channel ini. Dan saya juga berterima kasih banyak atas dukungan teman-teman sekalian karena sudah menonton video ini. Jadi untuk hari ini, di video kali ini, itulah alasan saya kenapa saya ingin menjadi seorang YouTuber pemula. Jadi buat teman-teman sekalian, para subscriber saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi sesuai dengan harapan saya dengan cara like video ini, komen video ini, dan share video ini ke media sosial manapun yang teman punya, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa teman-teman sekalian aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman sekalian para subscriber saya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Untuk saat ini saya mohon undur diri. Semoga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, di hari selanjutnya, dan semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa lagi di next video. See you.